Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari ini saya akan tanya-tanya kepada penjual congkel yang cantik. Yuk kita ikuti teman. Aku beli 5.000. Aku 5.000. Aku 2.000. Ini? Lihat kawan, pagi-pagi pembelinya udah pada kumpul. Yuk kita tanya pedagangnya langsung. Tuh, telurnya banyak sekali. Pagi-pagi aja telurnya udah banyak. Alhamdulillah ya, rezeki seorang penjual telur congkel yang cantik. Ada daun bawangnya juga tuh, campuran telur congkelnya. Kasih ladaku atau lada bubuk. Terus apa itu? Oh, penyedap rasa. Jualan telur congkelnya selalu rame. Pasti ada rahasia tersembunyi ya, Bu? Iya, buat nyampurin terigu sama telurnya biar tercampur rata ya. Satu loyang berapaan tuh proporsinya? Itu satu lubang 500. Pagi-pagi udah penglaris ya, Bu? Alhamdulillah. Dek, kamu berapa, Dek? Kamu berapa? Jajanan telur congkel. Pagi-pagi udah banyak yang beli. Rahasianya apa sih, Bu? Kualitas rasanya tetap terjaga. Katanya kualitas rasa tetap terjaga. Itu rahasia yang paling penting, kata penjualnya langsung ya. Rame ya jualannya. Ini teman-teman, tuh pagi-pagi aja udah ya ada yang beli. Setengah 7 pagi ada yang beli nih, baru buka. Alhamdulillah ya teman-teman, rezeki. Ini waktunya pencetakan nih. Satu lubang itu 500 teman-teman. Jadi itu ada 15 lubang, berarti 7.500. Murah meriah. Saya beli 10.000 ya. Pakai saus? Iya, pakai saus. Kalau satu ini jadi berapa kira-kira? Kira-kira berapa lubang? 8 lubang ya, berarti 4.000 ya. Untungnya lumayan juga ya kalau sambil ini ya. Ini uangnya. Ini buat ibu aja. Terima kasih mas. Ya, kita main buka laras ya bu. Iya.